Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah samudra kebaikan. Ramadan adalah samudra ketaatan. Ramadan adalah samudra ibadah. Ramadan adalah samudra kedermawanan. Satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbagi selama bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan ini adalah sebagai syahrul muasat, bulan kita berkasih sayang. Man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqarqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyantaqisa min ajrihi syai'un. Siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan tiga keutamaan. Yang pertama, ampunan atas dosa-dosanya. Yang kedua, dia akan terbebas dari api neraka. Yang ketiga, dia akan mendapatkan transfer pahala dari orang yang berpuasa itu selama bulan Ramadan. Maka mari berlomba-lomba kita menyiapkan makanan buka puasa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah keberkahan akan senantiasa menyertai kita semua di bulan yang mulia ini. Mari beri Ramadan yang terbaik untuk kita, oleh kita, dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.